dalam rapat dengan dari pengamat akademisi itu dengan dari pemerintah. Rapat hari ini tampaknya adalah membentuk angkutan pariwisata yang selanjutnya. Ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Satu yang sangat pendek, karena ini upaya membangun rasa jerah. Nanti Pak Kepalantes akan menyampaikan adalah dengan melakukan low enforcement dengan pasal-pasal dan dengan agar agar bukan saja sudah disana, tetapi siapa saja. Yang kedua, sebagai upaya sistematis dan dengan ukuran-ukuran yang jelas, kami akan membentuk 6 kabupaten sebagai rating untuk dilakukan suatu penataan, evaluasi, bahkan akan memberikan teknik atau cara melakukan mengecekkan objek-objek, yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kami sudah bersepakat bersama-sama Korlantas, Dishub, nanti Organda yang untuk kita lakukan dan Kompolnas yang memiliki anggota sampai di tingkat-tingkat provinsi juga memberikan dukungan. Nah, apa yang dilakukan hari ini, saya pikir banyak yang kita dapat masukan, diantaranya membuat kualifikasi jalan, baik jalan yang bisa dilalui ataupun tanda-tanda jalan dengan kecepatan tertentu. Dan dua hal penting tadi masukan yang diberikan adalah melakukan laporan. Tapi klasifikasinya nanti akan kita lihat. Apakah tidak boleh semuanya, apakah boleh semuanya, apakah boleh yang bersyarat. Dan sekali lagi, ide kita untuk membuat kir swasta akan kita tindak lanjuti dan ini akan diberikan sampai ke tingkat kabupaten. Tadi saya berusaha dari pameran bus, ada satu alat kir ya sebenarnya yang bisa dibeli oleh swasta dan bisa dioperasikan sebagai kabupaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.